Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah menjadi tugas suami dalam mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Namun, masih banyak suami yang tidak tahu bahwa rizki yang ia dapatkan, baik itu mengalir lancar maupun sulit, adalah ikut campur atas peran wanita yang saat ini menjadi istrinya. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa ada beberapa sifat istri yang bisa membantu suaminya mendapatkan rezeki dengan begitu deras. Dan berikut ini adalah 7 sifat istri yang bisa membantu mendatangkan rezeki bagi suaminya. Sahabatku beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Serta tak lupa tulis juga hajat dan doa para sahabat semua pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Berikut ini adalah 7 sifat istri yang bisa mendatangkan rezeki bagi suaminya dengan sangat deras. Yang pertama adalah istri yang pandai bersyukur. Istri yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah, pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk rezeki punya suami bersyukur, menjadi ibu bersyukur, anak-anak bisa mengaji bersyukur, suami memberikan nafkah bersyukur, suami memberikan hadiah bersyukur, suami mencintai setulus hati bersyukur, suami memberikan kenikmatan sebagai suami istri juga bersyukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Lalu yang kedua adalah istri yang selalu mendoakan suaminya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut melainkan dari pemiliknya. Begitulah rizki. Rizki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Pemberi rizki. Maka jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi, namun perbanyaklah berdoa, memohon kepadanya, doakan suami agar senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Dan yakinlah, jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Quran Surah Al-Ghafir ayat 65. Lalu yang ketiga yaitu istri yang gemar sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian. Dengan sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis sahih, dan di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat sholat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Di dalam hadis sahih, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ad-Darimi. Lalu yang keempat adalah
istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah, ia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah yaitu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah bahwa akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya, namun bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rezekinya berlimpah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Lalu yang kelima adalah istri yang bertawakal kepada Allah. Di saat seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran surah At-Talaq ayat 3. Jika seseorang istri bertawakal kepada Allah sementara dia tidak bekerja, dari mana dia akan dicukupkan rezekinya? Maka Allah akan mencukupkannya dari jalan lain. Tidak selalu harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada suaminya, lalu suami tersebut memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Lalu yang keenam adalah istri yang gemar bersilaturahim. Istri yang gemar menyambung silaturahim baik kepada orang tuanya, mertuanya, dan saudara-saudarinya, pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancarkan rezekinya. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi umurnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh adalah istri yang banyak beristighfar atau memohon ampunan. Di antara keutamaan istighfar adalah mendatangkan rezeki. Hal itu bisa dilihat dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah para sahabat, hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan para sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.